Bukan itu yang ditakutkan, masalah lupa muali. Yang ditakutin kita sendiri masih bisa ngeband nih. Tapi enggak, kita beberapa hari yang lalu kita sempat di Bandung, di Jakarta dan daerah sekitarnya ya. Ya Allah ya Karim, kita bawakan lagu yang pernah kita bawakan dan antusiasme mereka ya alhamdulillah Allah sangat tetap luar biasa dan itu yang jadi kita tuh kayak diberikan di bus. Oh ternyata masyarakat sangat masih menginginkan kita gitu. Ya sudah, dengan begitu kita kasih feedback ke masyarakat, ke penonton dengan memberikan yang terbaik buat seluruh para wali masyarakat Indonesia. Walaupun sebenarnya emang ada yang menyedihkan juga. Apa sih itu? Kemarin waktu kita syuting sinetron hampir 3 tahun itu ya, pas kita konser itu, foto dulu itu sama pemain sinetron sama anak wali gitu, bukan sama wali bandnya, sedih juga. Jadi 2 tahun itu kan memang bener band itu vakum ya, hampir. Ya itu gak ada konser, gak ada apa-apa itu. Jadi kemarin juga sempat yang nonton-nonton ini, PR terbesarnya adalah sekarang untuk generasi-generasi Gen Z ini ya, mengenalkan lagu-lagu wali ke mereka. Kalau generasi-generasi milenial sih mungkin banyak, alhamdulillah masih banyak yang kenal, tapi Gen Z sekarang apalagi kenal hanya yang viral-viral di TikTok gitu. Tapi alhamdulillah ternyata dengan kemarin kita syuting, kemudian sekarang kita kembali lagi ke off-air. Ini cara kita untuk memperkenalkan lagi sebenarnya, memperkenalkan lagu-lagu kita gitu ke orang-orang. Tapi sudah artinya 3 tahun ya, vakum. Banyak perubahan sekarang di industri musik juga, merubah warna musik dari wali dulu ya, atau perubahan-perubahan apa lagi mungkin dari warna musik, dari warna. Wali tetap wali seperti dahulu, seperti pertama kali kami muncul, seperti yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi lebih adaptif dengan keadaan yang sekarang, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa keluar dari ruang dan waktu. Itu memang takdir yang harus kita jalankan. Ya tadi maksudnya kan ya dengan datang baru, genre musik yang sekarang agak berbeda, yang lebih tidak yang cara terkenalnya juga berbeda sekarang ya, cara naik beda, media beda, tapi lagi-lagi ya kita tidak boleh mundur, bagaimanapun juga kita membela mereka yang mencintai wali. Walaupun dibilang, oh sudah berumur wali, oh itu hanya masalah ya, diksi saja kok. Tetapi yang membuat kami harus tetap bergerak adalah kecintaan mereka terhadap wali, dan wali sendiri harus menghargai kecintaan itu dan memberikan feedback yang terbaik juga di seluruh masyarakat Indonesia atau para wali dimanapun berada. Bang, di atas panggung kan bakal rame nih ribuan. Apa sih yang dari satu-satunya yang dikangenin? Crowd-nya di atas panggung nyanyi bareng kah? Seperti apa? Ini Bang Tommy. Ya itu benar, nyanyi bareng ketika kita nyanyi di grup maupun nyanyi bareng itu sebenarnya rasa senangnya itu dulu nggak terbayangkan oleh apa-apa. Betul. Itu benar-benar senang, walaupun masyarakat atau para wali yang kita hibur senang, kita juga senang dengan respon mereka kepada kita. Selain bernyanyi bareng yang saya juga sempat waktu itu sempat ngupload sesuatu di sosial media saya yang di pandemi itu, waktu pandemi ya Allah, yang saya kangen itu selain nyanyi bareng, kita juga di panggung itu berdoa bareng gitu. Oh itu dia, itu yang luar biasa, karena wali kita ngebiasain setiap panggung dimanapun kita pasti baca Fatihah bareng semuanya di hari keberapa gitu ya, kita doa bareng. Ya mudah-mudahan gak cuma berkah itu bukan cuma buat wali, tapi buat semua juga yang nonton di situ. Jadi bahkan banyak Indonesia. Iya, banyak juga kan yang datang itu mungkin pengen lagi cari jodoh atau misalnya lagi stres, lagi apa ya. Mudah-mudahan dengan ngumpul begitu baca doa bareng stresnya hilang gitu kan. Cari niat cari jodohnya, pulang dari situ dapat jodoh misalnya kayak gitu-gitu. Itu yang dikangenin gitu. Berdoa barengnya itu. Bang, di persyutingan sendiri gimana, Bang? Apa kembali vakum jadi aktif di musik? Ya kalau ngomong soal syuting, ya karena kan memang kami sempat 3 tahun syuting stripping tiap hari, dan sekarang kami kembali ke syuting break dulu, kembali ke musik. Allah cuman lagi-lagi gimana Allah ngedrive kami lah, bawa kami. Pokoknya yang terbaik, yang memang itu paling bermanfaat, itu yang akan kami lakukan. Entahkah itu syuting ataukah ngeband, entah di media A atau di media B. Kalau memang itu yang terbaik Allah berikan kesempatan kepada kami dan kami bisa berdakwah, minimal buat diri kami sendiri, kami akan melakukan.
Berarti intinya dua-duanya diambil ya, Pak? Selama itu bermanfaat. Jalanin kodarullah jajah. Nah, itu dia.